wajib main manggil Hedi Yunus aja. Gimana Bun manggilnya? Kamu manggil, masa sama omnya manggil gitu. Ulang ya. Om Hedi Yunus. Iya. Yeah. Sebentar. Kalau dipanggil om kesannya kok om. Gak apa-apa, aku dipanggil tante, dipanggil eyang juga gak mungkin. Bunda dipanggil bunda ya. Gak masalah banget, yang penting jangan om. Iya. Tapi kita akan kangen-kangenan juga dengan suara Hedi Yunus dan juga ada Bitri tadi. Om boleh duduk? Gak enak manggilnya om, Bunda yang nyuruh duduk Ibu. Diusro loh. Enggak, kalau di sini duduk naik joget. Iya, harus mau capek. Bun, ini kan kita punya segmen spesial ya. Bintang tamu kita mungkin pada belum tahu, kita punya segmen namanya AMKN. Apa Bun? AMKN itu adalah Anda minta kami nyanyikan. Nah. Dan semua masyarakat di Indonesia bisa menjadi bagian dari AMKN itu. Ini dia segmen AMKN. Anda meminta? Kami nyanyikan. Hai sahabat reunian. Ini Lucy Rahmawati, aku pengen Bitri nyanyi lagu pertemuan kita dong. Karena aku kangen banget sama mereka dan terakhir kita sama-sama nyanyiin lagu itu adalah pada saat konser Bitri yang di Taman Ismail Marzuki. Aduh aku gak tahu deh itu tahun berapa, udah lama banget. And momen itu adalah sangat berkesan buat aku karena aransemen vokalnya bagus banget. Terus aransemen musiknya juga seru banget waktu itu bareng Mas Andrianto. Dan mudah-mudahan malam hari ini bisa mengobati rasa kangenku pada mereka. Tapi memang gak pernah aku gak ya kan, asing gitu. Nyanyikan lagu ini. Ojib tahu kok sebenarnya. Ojib, aku tahu. Punya kasetnya kan lengkap. Ya udah coba nyanyi. Jangan dong. Ini zaman kalian SMA gak sih? Karena ya, ini album pertama Mbak. Pertama ya? Iya, berarti masih latihan pakai abu-abu putih. Kita tuh masih SMP kayaknya Bit ya? Ya aku masih SMP kelas 1, Nola kelas 2. Aduh, anak kecil sampai punya anak kecil. Sebenarnya belum ngerti. Ini ibu-ibu yang hebat. Anak-anaknya juga hebat-hebat semuanya. Ini role modelnya Bunda. Ngomong-ngomong Manci itu Kangen apa sih kalian? Kangen apa sih sama? Kangen apa sih? Cik jauh banget ya, udah berapa lama dia gak? Iya dia, aku sempat kepikiran karena waktu pandemi kami di rumah masih ada yang ngebantuin ya. Di Indonesia kan biasanya kami masih ada mbak gitu. Nah aku tuh kebayang waduh dia di sana gimana. Kan di Sydney ya? Ya, ya. Di Sydney. Wah gimana ya sehari-hari di rumah. Anaknya 5 ya. Dan tapi, dia masih sempat sekolah. Loh. Dia sekolah lagi loh dan kerja. Itu wajib. Dia kerjanya apaan? Apa? Itu membantu para manula. Oh di sana. Kita mengobati kerinduan dari Bitri. Baik. Ini dia sekali lagi. Bitri. Terima kasih loh Ji. Lagu ini emang sangat hits banget terutama untuk yang long distance dulu ya. Masa-masa pandemi ini cocok ya. Iya betul. Yang terpisah ya. Oke.